sekarang lagi siap-siap dan wah lihat nih acak-acakan banget, ada naked, ada hourglass. Ini lagi berantakan karena kita semua lagi siap-siap mau pergi. Beauty blender mana? Beauty blender. Oke. Gue sudah siap, cuma dia yang belum siap. Gue sih udah dari tadi sebenarnya. Gue tuh kalau siap-siap tuh. Wah ini pencitraan batin. Ini bohong sama mampus. Lu suaranya jangan kenceng-kenceng, Kimi lagi tidur. Gue tuh kalau siap-siap cepat, karena gue cuma bla 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 bla. Terus gue biasanya kayak pakai lipstick, pakai. Ini di mobil, ih serius pakai pakai maskara. Pakai lipstick dan maskara tuh di mobil, jadi gue tuh cepet-cepet gitu. Terus ini Ari yang biasa lu lihat rambutnya tuh panjang banget, itu Siti gendut. Rambutnya nggak pernah diapain, terus sekarang dia rambutnya udah jadi pendek. Karena kemarin dia tuh harus di makeover di salon. Ini nggak dari permintaan kan, ada permintaan. Terus gue mau ini dulu, mau siap-siap bentar dikit lagi, terus mau pakai maskara dan segala macam. Habis itu kita bye, nanti ya, tunggu saja. Sekarang gue mau jangan digituin dong. Sorry dong, sorry man. Gue lagi mau pakai apa namanya anting. Gue tuh selalu dari dulu kan pakai anting ya. Jadi gue kalau pergi nggak pakai anting tuh rasanya tuh kayak jomblo, kayak naked. Pokoknya aneh. Intinya kalau nggak pakai anting pakai tank top kayak gitu. Gue karena udah biasa pakai anting, kalau nggak pakai anting sama jam itu gue tuh ngerasa ada yang aneh. Kayak ada yang kurang. Lu nggak gobok sih yang lain? Yang princess. Lihat princess hari ini. Ih apa-apaan sih gila. Terus oh iya ini gue hari ini pakai baju baru. Jangan bilang baju baru dong. Lalu gimana gitu? Di mana? Di H&M. Terus di pasar pagi. Pasar pagi H dan M. Terus ini. Terus gue ngomongnya pelan-pelan, tapi gue bingung kenapa orang-orang di sini ngomongnya kenceng-kenceng sama suaranya tong apa gimana ya? Gue nggak ngerti. Terus ini dia kemarin habis dari Brow Bar. Jadi alisnya tuh kece. Gue itu nggak apa namanya. Kalau gue alisnya nggak diapain. Gue kalaupun ngebentuk sendiri. Ah, Ari, pasti pecah. Jadi minggu terakhirnya Vina di sini dan besok akan jadi weekend terakhirnya. Karena kita lagi di jalan macet. Pergi jam segini hari Jumat sebenarnya salah banget sih, harusnya kita lebih cepat. Macet banget. Karena ini hari Jumat dan Jakarta kalau hari Jumat tuh udah kayak apaan tahu macetnya tuh udah kayak gitu. Lihat aja dari sini udah macet. Palingnya jam 3 kita baru nyampe, sekarang jam 2. Hopefully setengah jam nyampe sih. Sampai juga mau macet-macetan ya. Padahal yang bagian barusan gue gitunya. Enggak, tar dulu biar gue kasih tau dulu dong. Bentar, gue lagi di jalan, padahal belum jalan.
enggak, kalau bentar gue lagi di jalan tuh maksudnya gue lagi di jalan dari kasur ke kamar mandi kan enggak. Bentar, gue lagi nelfon padahal enggak ngapa-ngapain, males aja dia balas. Gue malas ya, lu yang ngerasa kalau lagi apa namanya ngechat dia terus kayak enggak dibalas-balas itu bukan berarti dia lagi sibuk, enggak. Bengong. Enggak. Dia bentar gue lagi di. Terus kalau ngajak pergi bentar gue udah di jalan. Apalagi kalau dia bilang, gue udah nyampe dari tadi, padahal baru 1 menit dia nyampe. Baru 1 menit. Cuma biar bikin orang ngerasa gak enak gitu, janjian. Jadi kesannya jadi orangnya yang telat kan, padahal kita yang telat. Keselin nih. Kita, dia. Enggak, sumpah enggak iya, banget. Iya banget. Tidak. Iya. Cek emang gue. Sekarang gue tadi abis nganterin Vina ke Grand Indonesia, dari Senayan City ke Grand Indonesia. Lumayan nggak terlalu macet, tapi tadi karena gue harus lewat jalur lambat bentar baru pindah ke jalur cepat jadinya lumayan macet di jalur lambatnya seperti biasa. Terus ini jalanan udah mulai macet karena udah mulai mau 3-in-1. Untungnya tadi gue nggak lapar sebenarnya, cuma tadi kita nggak sempet makan karena kita buru-buru banget. Tadi akhirnya cuma bisa beli snack gitu sih, tapi gue sempet beli Choco Crow itu dan sama ini green tea latte yang coklatnya tuh kayak coklat bar gitu.